jumpa lagi dengan saya Rudy di channel RCM KDS Birpam. Oke, gimana kabarnya? Gimana puasanya? Nah, semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, kali ini akan kita share lagi pengalaman yang terbaru, pengalaman soal burung kenari tentunya, dan untuk temanya kali ini yang akan kita bahas perawatan kenari mabung yang tidak tuntas-tuntas, mabung tuntas, mabung lagi tuntas, mabung lagi tuntas, begitu terus. Gimana, penasaran? Oke, yuk lanjut. Oke bosku, untuk pengalaman kali ini selama pegang burung kenari baru pertama kali ini ya bosku. Ini pengalaman yang terbaru, dan untuk burungnya pas kebetulan ini burung saya sendiri, ring saya sendiri, anak dari Dizat. Untuk ceritanya ini burungnya mabung tuntas, mabung tuntas. Setelah tuntas, di setiap setelah tuntas itu hanya ngeriwek saja, tidak pernah mau gacor, di mabung lagi, brol lagi, tuntas lagi, ngeriwek lagi, tuntas lagi, ngeriwek lagi. Nah gitu terus hampir selama 1 tahun bos. Mumet aura itu jal sampai puyeng nih batuk mikir mikir jalu aneh kepiye. Kebetulan 3 bulanan kemarin ya, antara 3 bulanan kemarin itu kita ngopi, ada yang kasih masukan coba seperti ini. Nah, terus kemudian saya pakai cara itu, saya telateni, alhamdulillah hasilnya jos gandos. Padahal sepele bos, sangat sepele sekali. Nah, tapi beda dari yang lain ini, sangat sepele sekali, beda dari yang lain. Ini hanya burung kenari ini saja, tidak semua burung kayak gitu ya bosku. Perlu kita garis bawahi, tidak semua burung kayak gitu. Jadi kesimpulannya jangan disamaratakan untuk perawatan kenari yang mabung harus kayak gini, jangan. Oke, langsung kita simak saja caranya gimana. Yuk lanjut. Nah ini burungnya bosku yang mabung gak selesai-selesai, anak dari Lizard. Nah untuk pertama yang harus kita lakukan yaitu pengembunan seperti biasa, mulai sekitar jam 5 pagi sampai jam 7 atau jam 8, tergantung situasi cuaca di lingkungan kita. Kemudian kita angin-anginkan di tempat yang teduh, dan
kemudian kita kasih yang seger-seger. Contoh sawi hijau, sawi mie ayam, apel merah, atau sawi sendok. Kita selang-seling secara bergantian setiap harinya. Nah, ini bosku yang paling penting yang harus kita ingat. Setiap siang atau malam tanpa kita kerodong. Nah, ini kuncinya. Tanpa kita kerodong. Mau siang atau malam, enggak pernah saya kerodong. Nah, ini bosku yang lain dari yang lain. Nah, sedangkan biasanya burung yang mabung kan kita kerodong. Nah, ini tidak. Ini enggak pernah saya kerodong selama proses terapi tadi untuk menghentikan mabung yang enggak selesai-selesai. Dan ini hasilnya, alhamdulillah berhasil dengan sempurna. Sekarang sudah birahi, sudah siap kita nikahkan. Sudah siap kita kawinkan. Nah, itu tadi bosku, hasil pengalaman dan uji coba kemarin berhasil dengan sempurna. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama pecinta kenari mania. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, tinggalkan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar ada notifikasi kalau saya post video yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCM KDS Birfarm. Asik, 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 asik. Thank you.